Gramasnya loro ronda apa siji karo alene ya kan por gede kan por iwa oh. Terus obat neng terus esok sing icu oh. Jadi teman-teman ya, hari ini saya masih berada di toko pertanian yang ada di desa saya teman-teman ya, namanya adalah toko Benitani yang dulu pernah saya review juga teman-teman ya. Jadi hari ini saya membeli obat untuk menyemprot kebun sawit saya teman-teman ya. Oke. Jadi harga obat sekarang lagi pada naik teman-teman ya. Seperti Roundup sekarang 100.000 per liternya teman-teman ya. Jadi udah ganti harga lah, bukannya naik lagi itu ganti harga. Kemarinnya berapa Mbak Roundup itu? Roundup 80. Kemarin 80 teman-teman, sekarang udah 100.000. Udah berganti harga teman-teman ya. Oke. Jadi saya akan perlihatkan ini penampilan dari toko Benitani yang baru teman-teman ya. Jadi sekarang sudah diperlebar, bisa lihat ini suasananya ya. Saya akan perlihatkan, jadi lebih rapi lagi, lebih lebar, lebih luas. Seperti bisa dilihat di sini. Alene wes? Alene sing cair mas. Alene sing posisi sasetan nggak itu berarti? Sasetan aja apa sing anu botolan? Ini botolan biru emang. Botolan telung bulu. Botolan. Jawa botolan enak no. Ini untuk gudang pupuknya di sini teman-teman. Ini cuman sebagai kecil taruh di sini karena nggak muat. Jadi untuk pupuknya ditaruh di rumah teman-teman ya. Oke. Bisa dilihat ya penampilannya sekarang begitu rapi, sangat rapi ya. Buat teman-teman semua kalau mau belanja-belanja peralatan untuk pertanian bisa datang ke sini ya. Toko paling lengkap dan termurah pertanian yang ada di simpang pasar Air Muri. Oke. Okay. Teman-teman ya, ini ada indung-indung, ada obat-obatan, indung-indung itu tempatnya ada pada semprotan. Ini piro, Mbak? Dua fungsi 500. Dua fungsi piye? Iso manual, iso anu. Mesin. Oh, listriknya sing go diesel kae itu. Iya, listrik. Lah diesel endi? Aki nek anu ngisorkan koyo cas HP ngono. Oh, di cas utuh sing ditarik ngono kae. Duh. Cas HP koyo HP kae. Nah, nek kan di sing ditarik ngono kae. Ya tahan pirang ini? Anu 8 jam. 8 jam. Malam di cas, pagi dipakai. Nah, teman-teman, ya ini ada produk baru nih dari semprotannya. Ada bentuknya merek ya. Oh, ini bisa lewat elektrik, bisa lewat manual teman-teman ya. Ini harganya adalah 600.000. Ini kok dua ya? Kok dua ya? Ini saya nganu kan? Yang biasa saya manual kok. Manual kok piro? 28. 28. Nek sing multifung dua fungsi anu ya 600-an. Jadi sangat enak teman-teman ya, jadi kalau kita capek nengkol apa mompa-mompa terus bisa pakai yang ini. Bisa dua fungsi, jadi di cas ya, ini bisa tahan 8 jam teman-teman ya. Tempat cas ini. Besok kan
tunggu punya uang dulu teman-teman ya, baru beli nanti. Karena kita sebagai seorang petani itu kayaknya harus wajib punya peralatan yang seperti ini teman-teman ya, seperti semprotan seperti ini ya, karena kita apa? Ngecas tok nggak enak, buat fungsinya 500. 500, video 100 berarti kurang. Mereknya beda-beda ya? Beda-beda. Sing apa mereknya? Kodubai kan? Kodubai. Ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, ini model baru, semprotan model baru ya, jadi nggak capek-capek ya, bisa dua fungsi, bisa buat manual dan juga di langsung pakai listrik ya, sistem cas ya, jadi kita nggak capek-capek lagi. Di cas bisa bertahan 8 jam ya semprotannya teman-teman ya. Oke, jika teman-teman berkeinginan punyai, bisa langsung datang ke sini ya di toko Beni Tani di Simpang Pasar dan Muring, banyak tersedia di sini teman-teman ya, berbagai macam jenis alat pertanian, khususnya adalah semprot, penyemprotan seperti itu. Oke, jadi totalnya kira mbak 270. Kalau teman-teman saya bayar dulu belanjaan saya hari ini, beli obat, besok mau nyemprot. Namanya seorang petani ya seperti teman-teman ya, ngidupin apa sih ini? Panen, tukar obat. 280. 70. Ini. Nah orang di Cina enak dong. Berapa tahun nih? Dan langsung teman-teman beli satu lagi nanti buat persediaan kalau nyempor-nyempor di rumah. Jadi belanjaan saya hari ini habis 340.000 teman-teman ya, untuk beli obat, besok buat ngupah lagi untuk yang nyemprot, belum buat yang nyebangin karet, belum yang buat mancang karet, nanam sawit, pokoknya banyak sekali teman-teman modal kita kalau menjadi seorang petani teman-teman ya, itulah pusing saya. Sawitnya mudah lah. Sawitnya mudah ntar gane saiki. Dan terus. Sawitnya gane mudah. Ayahnya. Jadi itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nonton terus video dari Kang Radil. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Matur nuwun mbak ya. Kita pulang dulu teman-teman.